mana ada teh ya di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada siang hari ini kami dari Polres Tasikmalaya Kota dalam hal ini Satnarkoba akan melakukan kegiatan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan yang mana perbuatannya adalah meracik kemudian mengedarkan miras oplosan. Dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini bahwa kegiatan pengungkapan ini didasari dari informasi masyarakat yang diterima oleh Polres Tasikmalaya Kota melalui program PBJA Kapolres. Dari informasi tersebut, maka kemudian kami menggerakkan Satsamapta beserta anggotanya untuk kemudian melakukan pengecekan terkait informasi yang diterima bahwa di sebuah lokasi terdapat aktivitas penjualan miras oplosan. Informasi diterima kurang lebih pada pukul 15.30 dan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pada hari Senin kemarin 5 Juni 2023 kami sampai di TKP kemudian melakukan kegiatan pengecekan dan penggeledahan di sana sehingga kemudian didapatkanlah bahwa informasi tersebut benar adanya. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh pihak Satsamapta mengamankan pelaku dan barang bukti dan kemudian diserahkan kepada pihak Satnarkoba Polres di tanggal 5 Juni tersebut melakukan pemeriksaan secara intensif kepada terduga pelaku kemudian mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari saksi ahli sehingga kemudian pada terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.